resep ayam lagi. Ayam menu yang cukup reguler yang saya masak di rumah. Anak-anak suka dan ya, yeah, it's a good source of protein kan? Kali ini saya bikin pakai paha ayam dibungkus pandan. Ini biasanya kalau di restoran Thai pasti suka ada menu ini. Ayam goreng pandan. Ini gampang banget dan meresap sekali bumbunya karena sudah direndam. Juga gampang karena semuanya saya masukin aja di air fryer. Jadi nggak ada tuh yang minyak yang meletik-meletik. I hate cleaning dapur yang udah berminyak-minyak gitu. Dan ya, jadi sehat kan? Nggak usah deep fry. Resepnya apa? Gampang banget. Cek di sini. Rendem ayamnya kalau bisa satu malam. Kalau nggak sempet, 4 jam juga udah oke. Nah, coba lihat gimana kita bikin sama-sama. Ini bisa rendem, masukin di freezer juga bisa. Lalu kapan mau tinggal ambil. Udah bungkus aja dengan pandannya semua. Rendem, bungkus pandan, masukin freezer. Kapan mau ambil, tinggal goreng. Coba lihat gimana cara bikinnya. Gampang banget.